Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Jagger Katana. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu disehatkan ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pirhan ngebawain lagi produk baru nih. Ini produknya benar-benar terbatas banget ya. Stoknya benar-benar terbatas karena cuma ada sini nih. Oke. Ini ada 4 pieces, cuma yang satu sudah terboking. Jadi tinggal 3 pieces lagi ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Untuk harganya ini 400.000 saja. Dengan kualitas yang benar-benar cuas banget pokoknya nih. Oke, kita simak langsung videonya ya. Untuk tampilan luar seperti ini. Mantap banget. Sarungnya sudah menggunakan kulit sapi asli ya, bermotif, keren banget ini. Tampilan belakang simple, sudah terdapat untuk gespernya juga ya. Nih, mantap, mantap sekali. Dengan jahitan yang rapi, keren, keren banget nih bos. Oke, kita langsung buka. Nah, bilahnya kita lap dulu ya. Mantap, mantap banget ini mah bos. Bahan bila ini menggunakan HSS X gergaji batu. Kualitasnya udah maksimal banget pokoknya buat sembelih nih. Udah bisa iris kresek ya. Udah mirror juga bilahnya. Keren banget ini mah bos. Tuh, handle udah full tank. Ya. Sudah full tank dan sudah menggunakan kayu boral amboina. Bener-bener keren banget ya. 400.000 kalian sudah mendapatkan barang yang bener-bener joss banget ini. Ya, ini saya katakan bener-bener joss banget ya. Bener-bener bagus banget dengan pengerjaan yang bener-bener apik. Dan stok cuma 3 pieces ya. Stoknya 3 pieces, harganya 400.000-an saja. Oke. Untuk panjang bilahnya, panjang bilah ini sekitar 23,5 cm ya, kurang lebihnya nih. Dengan lebar bilahnya 3,1 cm. Dan ketebalan bilahnya ini sekitar 3 mm. Untuk panjang handle-nya ini 13 cm. Mantap banget. Ini buat sapi masih oke ya. Buat sapi masih oke, untuk gaya tarik, gaya dorong masih enak banget. Mantap. Kita tes langsung nih ketajamannya. Langsung ke media kresek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kaleng-kaleng lagi ya, langsung belah. Ini takutnya yang bening gak kelihatan, kita pakai kresek yang hitam. Ini sengaja beli baru ya, buat tes demo. Ini kita cobain yang hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Tajamnya sadis. Mantap ya. Mantap banget nih bos. Ini kondisinya udah semua ya. Semuanya udah tajam nih. Ini yang ke satu. Kita geser di sini. Kita ngopi dulu. Mantap. Nih, selanjutnya pisau yang kedua. Bila kita lap dulu. Ini karena ada bekas minyaknya. Mantap, semuanya udah mirror. Keren. Kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, mantap.
Ini kalau kena tangan lumayan. Kita cobain yang bening ya kreseknya. Karena baju saya warna hitam, jadi takutnya yang kelihatan. Ini warna putih, warna bening maksudnya. Oh, mantap ya. Udah maksimal banget buat sembelih. Oh, mantap. Insya Allah sembelih hewan kurbannya ini mati dengan tersenyum. Ini kita tes aja semuanya ya. Tuh, tinggal dua lagi. Ini yang ketiga. Ini yang sudah ya. Ini. Kita lap dulu. Yang minat silahkan langsung di japri ya, karena stoknya nggak banyak, cuma 3 picis. Terus untuk stok selanjutnya saya belum bisa nentuin kapan datangnya. Langsung ke kresek bening. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri. Tajamnya, mantap ya bos. Jadi bukan cuma video demo aja yang tajamnya kayak gini ya. Mantap. Ngeri. Cobain kresek hitam. Mantap. Pisau yang terakhir, yang keempat, kita lap dulu biar kinclongnya kelihatan. Mantap. Mantap bos, ngeri banget nih tajamnya nih. Itu yang minat silahkan ya, langsung di japri aja sebelum kehabisan. Mantap. Insya Allah ini harganya udah bener-bener pas banget ya. Ngeri. Mantap ya, insya Allah mantap banget. Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Yang minat silakan ya langsung aja di japri. Mau beli lewat transfer, mau lewat Shopee atau Tokopedia juga silakan ya, tapi di japri dulu. Oke. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting di subscribe. Semoga kalian selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.